Tuhan menciptakan manusia dari tempat persembunyiannya, di mana tidak ada siapapun melihatnya meramu-ramu. Dari segenggam sunyi, dijadikannya segumpal hati. Dari ramai cuma sekepal, diciptanya sebongkah akal. Tetapi Tuhan seperti sengaja membuat hati tidak sempurna. Dari dada yang menyimpan kalbu, direnggutnya tulang rusuk satu. Tuhan menyebut manusia yang terluka itu sebagai laki-laki. Lalu dari luka itulah wanita cipta bagai permata sanubari. Digegar oleh detak jantung, laki-laki tak kuat menanggung. Dari sinilah awal mula doa, Tuhan, kami ingin bahagia. Di mana letak kesabaran jika bukan di dalam dada? Di mana syukur diletakkan jika bukan di dalam dada? Tetapi dada tak sempurna sejak satu tulang rusuknya pergi. Segala yang dilihat jadi fana, hanya kerinduanlah yang abadi. Tanpa perempuan di sisinya, laki-laki hanya memeluk udah. Padahal pun bagi perempuan, laki itu asal muasal pelukan.